sama guys, sekarang dia berkomunikasi gitu. Simpang. Zoom lah dengan anak. Kita main Zoom lah. Call dia. Ya, saya kejap. We'll be right back.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Da Chia Hao, Vanakam dan salam reformasi. Bertemu kita lagi di channel SBS. Terima kasih kepada anda yang terus setia memilih channel SBS. Kita bersiaran live daripada tiga tempat, iaitu YouTube SBS, Facebook page SBS dan Facebook page Khairul Azman, calon Dun Alu Pongsu. Seperti mana yang saya janjikan sebelum ini, telah pun kita bawakan beberapa orang calon dan malam ini kita bawa calon Dun pula. Ha, daripada negeri yang tengah panas, iaitu negeri Perak, saya bawakan kepada anda saudara Khairul Azman bin Ahmad, calon Dun Alu Pongsu. Apa khabar Cik Khairul? Apa khabar Cik Khairul? Sihat alhamdulillah. Macam mana keadaan? Nampaknya dalam kereta. Macam mana keadaan di Dun Alu Pongsu? Okey, cerita ramalan cuaca ni, kami sebenarnya dekat saja dengan bandar Taiping. Dan parlimennya sebenarnya bersempadan saja. Jadi hujan ni bukanlah satu benda yang luar biasa. Hari-hari hujan tu biasa. Taburan hujan untuk dan tempoh berkempen ni, kita dah tengok ramalan daripada Matt bahawa ia akan hujan hari-hari, dan semalam taburan hujan sangat tinggi. Dan laporan pertama yang saya kena laporkan ialah banjir di kawasan saya. Lepas ni kena Rabbi. Tapi tu saya seingat saya lah, semasa saya kecil-kecil sampailah dalam keadaan sekarang ni, kawasan Alu Pongsu ni ataupun yang lebih dekat adalah Cangkak Lobak, ialah kawasan yang sentiasa dilanda banjir. Itu adalah rutin. Dan apabila berlaku musim hujan, itulah masalah yang kita hadapi. Alu Pongsu terletak dalam negeri Perak, dekat dengan Taiping, terletak dalam Parlimen Bagan Serai. Sekejap lagi kita akan bersama calon. Saya tidak keseorangan malam ini. Seperti biasa, saya ditemani oleh seorang lagi sahabat saya, saudara Wan Amirul, yang dikatakan baru saja kembali daripada Tambun. Why? Ya. Yeah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Why? Tak penat ke? Nak tumbang ke? Atau bagaimana ke? Saya baru 5 minit buka pintu rumah ni, terus buka handphone untuk masuk dalam live ni. Terus masuk dalam live ni. Tadi dikatakan oleh saudara Khairul di Alu Pongsu banjir. Why berbalik pada Tambun? Macam mana keadaan di sana, Why? Sana pun hujan juga. Malam-malam hujan, siang-siang dia panas sikit, lepas tu hujan. Macam tu lah. Hujan panas, hujan panas. Tak banjir, Wai? Keadaan dia begitu. Sebab rasanya banyak tempat sekarang ni tengah belum, banjir belum. Kan? Belum banjir lagi. So far di Tambun hujan lah, hujan lah. Malam-malam hujan. Baik, baik. Tapi baik. Highway tadi nak balik ke KL, hujan. Hujan lebat. Hujan lebat eh. Baik, baik, ya. Baik. Kita nak test sound dulu sebab kadang-kadang bila tengah live ni selalunya sound jadi okay. So far okay, saya buka laptop saya okay, dengar clear. Ya, yes. Rasanya sound okey. Sebelum kita mulakan, izinkan saya membacakan latar belakang saudara Khairul. Khairul merupakan orang lama di dalam perjuangan ini dan bukan orang baru. Saya ingin bacakan sedikit latar belakang beliau. Beliau kelulusan daripada ITM dan merupakan bidangnya ataupun specializationnya adalah pengurusan kewangan, merupakan anggota keadilan daripada 2004. Ini sama lama dengan saya ni. Sebab saya pun kalau ikutkan secara rasminya menyertai parti daripada 2004 juga. Maksudnya saya dan dia hampir sudah 18 tahun bersama dengan keadilan. Alhamdulillah. Pelbagai jawatan dalam parti pernah disandang dan jawatan terkini adalah ini jawatan yang betul-betul digeruni ni. Dia nak sebut pun ngeri. Pengerusi Lembaga Disiplin Keadilan Zon Tengah. Hari ini kita bersama dengan pengurusi lembaga disiplin ni, Wai. Kau kena disiplin sikit macam-macam. Dan beliau mempunyai kebolehan untuk berbahasa Inggeris, Mandarin dan bahasa Melayu. Khairul betul-betul boleh berbahasa Mandarin?
Go Po Siang Sing. Go oh, Masjid. Ya, cuba berikan ucapan sikit dalam bahasa Mandarin. Wei, Hello Bong Sita Fau, Tota Tong Fau, Ni Men Hao. Tu dia. Kau tak faham kan, Wei? Jadi, sesiapa pengundi Hello Bong Su yang mengikuti kita pada malam ini sama ada di Facebook, YouTube maupun Facebook page saudara Khairul, anda agak bertuahlah kerana mempunyai insyaAllah jika diizinkan Allah 20 hari bulan wakil rakyat Hello Bong Su yang mempunyai kebolehan untuk berbahasa di dalam bahasa Mandarin. Lepas ni saya pun nak kena belajar lah. Jadi Wai, silakan Wai untuk mulakan soalan kita. Kita jangan bagi chat ni sebab kita punya calon ni banyak kerja. Silakan Wai. Nampak gaya Wai tak ada tu. Eh, Wai dah hilang pula. Okey, baik. Daripada 5 hari bulan sehingga ke hari ini, daripada penamaan calon, apa perkembangan terkini di Alor Pongsu? Silakan, saudara Khairul. Masa selepas sebaik saja selepas penamaan calon, kami dah mula buat gerak kerja secara dekat. Saya kurang sangat untuk buat ceramah kelompok dan saya specifically mengkhususkan kepada mendekati rakyat secara dekat. Jadi program walkabout pada calon ke kawasan-kawasan tumpuan itu adalah menjadi prioriti kepada saya sebab saya tahu di situlah kita dapat mendekati rakyat secara dekat dan dapat feedback tu maklum balas secara dua hala. Kalau kita buat ceramah kelompok ni bukan tak bagus. Dia seolah-olah kita hanya memberi saja dan kita tak dapat feedback daripada bawah. Jadi daripada 5 hari belas sehingga hari ini kita dapat banyak feedback permasalahan daripada rakyat yang mana perkara-perkara ni nampaknya macam remeh, macam mudah, macam boleh diselesaikan. Tapi antaranya yang ada masalah yang sejak daripada tahun 2008 tak dapat diselesaikan. Tak apalah, itu nanti kita perincikan dan insyaAllah kalau diberi peluang untuk kita duduk di dalam Dewan Undangan Negeri, bolehlah kita suarakan supaya perkhidmatan agensi-agensi kerajaan di negeri Perak ini dapat diperkemas dan dapat memberi khidmat yang lebih baik kepada rakyat. Dan yang paling penting ialah saya nak supaya agensi-agensi kerajaan di negeri Perak ini, dia punya SOP ialah kalau rakyat rasa perkhidmatan itu boleh diselesaikan dalam masa 4 hari tetapi mereka berikan perkhidmatan itu dalam masa 3 hari, maka dengan itu perkhidmatan itu akan dianggap sebagai terbaik. Menjanjikan perkhidmatan yang cemerlang, itu tekad calon kita. Kalau kita lihat mood sekarang ini, Perak seakan-akan menjadi frontline state bila Datuk Seri Anwar selaku Presiden Pakatan Harapan yang juga calon Perdana Menteri dari Pakatan Harapan memilih kerusi Tambun dan tentunya Bagan Serai, di mana Dun Alor Pongsu ini terletak di dalam Parlimen Bagan Serai, terletak bersebelahan saja, tak berapa nak jauh daripada Tambun. Jadi pada pandangan Khairul, adakah pemilihan kali ini ataupun pilihan raya kali ini bila calon Perdana Menteri berada di Perak, bagaimana dilihat mood itu untuk turun ke Perak? Okay, sebagai orang dalam parti ini sebenarnya, kita dah lama berstrategi untuk membawa satu ikon ke negeri Perak. Perlu diingat bahawa dua pilihan raya yang lalu, kita menang dengan majoriti yang sipi-sipi saja, 2-3 macam tu. Jadi kita nak supaya momentum rakyat untuk menyokong Pakatan Harapan lebih banyak supaya majoriti itu agak tinggi. Apabila majoriti agak tinggi, peluang untuk kita, wakil rakyat ni dibeli agak mustahil lah, seperti negeri Selangor ataupun negeri Pulau Pinang. Tak ada tawaran-tawaran untuk melompat parti. Sebab itu kita nak bawa Anwar Ibrahim dan kita fikirkan bahawa kita perlu bawa Anwar Ibrahim ke Perak agar gelombang dan cita-cita rakyat di negeri Perak ni bersama dengan Pakatan Harapan, yang mana semua orang tahu kita nak angkat dia sebagai Perdana Menteri. Jadi gah tu ada, dan apabila gah tu ada, maka insyaAllah pengundi yang atas pagar yang sangat-sangat berharap untuk perubahan berlaku di Malaysia ini dapat mengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya akan datang pada 19 hari bulan nanti. InsyaAllah, insyaAllah. Wai, silakan Wai. Teruskan Wai. Okey, saudara Khairul. Ya, saya. Saya ada sedikit, saya nak tahulah, saya dan juga penonton lain nak tahu, ada mungkin juga kita ada penonton daripada Alor Pongsu sendiri. Apakah manifesto
Okey, saya rasa saya dapat tangkap soalan itulah. Yang saya ingat why nak bertanya tentang apakah yang saya cuba angkat dan cuba saya tak suka untuk mengatakan perkataan janji. Jadi saya baca saja apa yang saya tulis ni, apa yang saya akan usahakan untuk Alo Pongsu. Okey, nak kata manifesto bolehlah dianggap sebagai manifesto ya. Ini sebenarnya bersempadan dengan Parit Bunta. Betul-betul bersempadan dengan Parit Bunta. Parit Bunta ni pula bersempadan dengan Pulau Pinang. Ya, bersempadan dengan Pulau Pinang. Dia ada satu parlimen dan tak jauh pun dari Pulau Pinang. Dan kami ada satu exit toll di Alor Pongsu ni. Dan kalau kita pergi ke exit toll pada sebelah pagi, pada waktu puncak untuk pergi kerja, ataupun waktu puncak balik kerja, kita nampak bahawa pengundi-pengundi di Alor Pongsu ni mencari rezeki di luar Alor Pongsu. Apa yang kita nak buat ialah seperti mana yang telah dilakukan semasa 22 bulan kita perintah negara hari itu, kita ada satu inisiatif dari kerajaan pusat, iaitu menukar pekerja-pekerja asing kepada pekerja-pekerja tempatan dengan inisiatif dari kerajaan untuk tidak meningkatkan apa-apa kos pertukaran tersebut. Kita kena ingat bahawa warga negara asing ini tidak diwajibkan untuk mencarum KWSP dan KWSP. Ya. Jadi kalau inisiatif yang tersebut, kalau kita ingat, kalau satu-satu majikan mengambil pekerja Malaysia dan menukar pekerja asing dengan pekerja Malaysia, kerajaan akan top up bayaran KWSP dan juga Perkeso. Jadi ini sebenarnya tidak ada kos kepada kerajaan. Dan pada waktu bukan kerajaan, kepada majikan, dan pada waktu yang sama dia memberi peluang kepada pekerja-pekerja tempatan. Parit Bunta mempunyai kawasan industri, jadi dia tak perlu pergi ke Pulau Pinang untuk mendapat pekerjaan. Ini adalah perkara yang pertama yang saya nak angkat, kerana daripada perkara ini, daripada anak-anak muda pergi keluar mencari pekerjaan di Pulau Pinang, sebab kita kena bangga bahawa Pulau Pinang itu ditakbir oleh Pakatan Harapan dan ekonominya lebih bagus, lebih lebih jauh bagus daripada negeri Perak. Kita orang negeri Perak patut rasa envy ataupun cemburu dengan kejayaan negeri Perak. Dan kita bertukar. Satu lagi perkara yang berkait dengan inisiatif ini ialah apabila anak-anak bekerja di kawasan yang dekat, mereka akan mendapat menjaga orang-orang tua mereka di kampung. Alor Pongsu ni secara amnya, secara generalnya adalah kawasan luar bandar. Kita tahu bahawa Malaysia menuju ke negara tua. Maksudnya orang-orang yang berusia tinggi ni makin lama makin bertambah. Dan kalau mereka tidak ada anak-anak yang duduk dekat untuk mengasuh dan menjaga mereka, jadi ini akan menimbulkan masalah sosial yang lain. Yang kedua dalam saya punya soalan manifesto ni lah, kawasan luar bandar ini terdapat sumber-sumber asli yang telah pun diangkat sebagai industri, tetapi tak dipromosikan secara drastik hingga menyebabkan dia agak suram. Dia berjalan tetapi agak suram. Contohnya adalah perusahaan kraftangan yang dibuat daripada satu jenis pokok, namanya pokok purun. Pokok purun ni dianyam-anyam untuk dijadikan barang kraftangan, dan ia dijual dengan agak tinggi harganya. Tetapi tapi tak dikomersialiskan, tak dipromosikan secara baik. Dan bahan mentah ini banyak terdapat di kawasan ini. Dan apa salahnya kalau kita berkerajaan nanti, kita mempromosikan perkara ini. Kita mempromosikan perkara ini, dan industri kecil yang tidak memerlukan modal yang banyak akan menghasilkan pendapatan pada orang-orang kampung. Betul. Dan satu lagi, ada satu jenis makanan yang sangat popular di kalangan orang-orang tempatan. Banyak makanan-makanan tempatan di tempat-tempat lain. Contohnya di lenggong dengan ikan pekasamnya. Di Alor Pongsu ni ataupun lebih dekatnya ialah Pangaserai ni, banyak orang-orang Banjar. Untuk pengetahuan saya segan nak tulis keupayaan bahasa. Saya lahir daripada keluarga Banjar, maka saya kena tambah, saya boleh berbahasa Melayu, saya boleh berbahasa Inggeris, saya boleh berbahasa Mandarin dan juga Banjar. Okay? Hebat tu. Multi language. Itu makanan tempatan yang boleh dikomersialkan. Kalau Kong boleh dikomersialkan ikan pekasam, kenapa di Alor Pongsu kita tak boleh buat perkara yang sama? Inilah perkara-perkara yang kerajaan patut
galakkan, dan dan benda ni tak memerlukan modal yang banyak kan, dengan harga RM10 peram ikan tu kemudian boleh dimarketkan di dalam Shopee ke Lazada kan, dan boleh dapat pendapatan tambahan kepada apa nama penduduk-penduduk di Alor Pongsu. Bagi orang muda pula, saya naklah supaya kerajaan, sama ada daripada Jabatan Agama Islam ataupun agensi-agensi kerajaan yang boleh membantu untuk memberi subsidi sedikit kepada golongan-golongan muda untuk bernikah. Lambat menikah ni masalah juga kan. Jadi kita kurangkan kos yuran untuk apa nama tu sijil untuk kahwin ni kan. Lama dah tak kahwin. Khusus. Lama dah tak kahwin, jadi apa perkataan ya, tu? Yang ni subsidi khusus untuk kahwin baru ataupun tambah lagi satu? Yang tu betul belum difikirkan. yang ni dah kena gelpu betul-betul dia. Kejawab betul-betul tu. Dia khususkan kepada orang muda, maksudnya kali pertama lah ya. Kan? Lebih-lebih. dalam senarai, dalam perjalanan saya daripada 5 hari bulan sampai ke hari ini, bila kita menyantuni rakyat-rakyat dekat bawahan sana, dekat luar maksudnya, kita, yalah, adalah orang tunjukkan di beberapa rumah yang mempunyai orang susah dan bagai-bagai. Apabila kita bertanya, dapat tak bantuan daripada JKM, dapat tak bantuan daripada pusat zakat, proses perkara ni ialah, ini yang menyedihkan kita. Kan mereka ni kita lihat layak dengan keadaan rumah yang usang, dengan anak-anak yang ramai, dengan pendapatan yang sah kurang, tetapi bantuan tu lambat sangat sampai tau. Lambat sangat, proses tu terlampau panjang dan lambat sampai. Dan ini adalah salah satu perkara yang saya nak angkat sebagai perkara yang saya nak usahakan. Lambat daripada JKM lah. Ya. Zakat. Lambat daripada JKM, lambat daripada pusat zakat kan. Bila disebut soal lambat itu adalah kesilapan kerajaan negeri ataupun pusat. Tak, di saya nak bercakap tentang kerajaan negeri saja dulu. Okey. Saya duduk DUN kan? Contohnya kalau rumah terbakar, habis duit pun terbakar. Jadi macam mana orang tu nak hidup dalam masa 24 jam itu? Takkan. Ini apa ni, JKM ni kena sekurang-kurangnya terus bagi. One off bantuan kecemasan lah. Tanpa berfikir, merijitkan tu dia punya permohonan untuk pengetahuan semua yang ada di Sara Live ini. Saya juga pernah bekerja dengan salah satu agensi kerajaan yang dianggap terbaik perkhidmatannya di dunia. KLBSP ada satu je di dunia ni. Oleh kerana dia perkhidmatan terbaik di Malaysia, maka di dunia lah ya. Betul. Oh, mereka motor KLBSP ni lah, kalau minds of the public, kalau datang ke kaunter KLBSP kena tunggu 20 minit, dan kalau kita boleh servis mereka in 5 minit, itu wow pada mereka. So untuk agensi NGC ini, kalau rakyat menganggap bahawa mereka boleh dapat bantuan dalam masa satu hari, tiba-tiba mereka dapat bantuan dalam masa setengah hari, baik, susah sangat kena buat. Jadi atas orang kata political will, saya ingat perkara ini boleh buat. Dan saya ada pengalaman bekerja dengan agensi tersebut. Saya tahu macam mana nak buat tu. Right? Yang berikutnya. Untuk anak-anak muda juga. Fasa Rana Sukan di kawasan Alor Pongsu. Ialah di luar bandar. Dia agak kurang sikit. Tapi kita boleh supplement dengan aktiviti-aktiviti sukan kampung dan bagai-bagai. Dan ini kita akan kelolakan dan akan kendalikan secara berkala. Kita jadualkan antara match antara kampung supaya anak-anak muda ni tidaklah berfikiran yang bagai-bagai, kemudian hanyut dan tidak buat apa-apa, dan ini akan datangkan masalah sosial. Kita rancang secara berkala aktiviti-aktiviti untuk anak-anak muda. Yang terakhir, ini adalah isu yang paling besar yang saya katakan tadi awal. Sejak daripada tahun 2008 lagi tak dapat diselesaikan, ialah geran-geran bertindih di Alor Pongsu. Ya, ada geran yang dia bersilang-silang. Jadi satu geran mungkin ada 2-3 nama macam tu. Geran tanah maksudnya? Ya. Yeah? Geran tanah? Geran tanah bertindih. Geran tanah bertindih. 2-3 nama, dan kalau saya tunjuk tangan saya ni, satu geran macam ni, ada satu lagi geran macam ni, dan di tengah-tengah tu unknown owner. Adakah itu berpunca kerana setiap pemilik itu buat pecah sempadan ke, atau kenapa? Dia berpunca daripada apa nama permohonan, kemudian mungkin fail tertinggal kat mana-mana, satu lagi permohonan masuk, dan yang ni lulus, yang ni pun lulus.
Bertindihnya ni. Jadi tak apa, yang tu kena secara perincian, kena kaji, mendalam, dan kita tengok macam mana kita nak buat solution. Sebab dua-dua pun dah ada nama. Dia tak boleh aku nak tarik dan kau diberi diberi hak begitu. Dia mesti ada win-win situation lah. Dua-dua pihak menang-menang. Dia tak ada yang kalah-kalah begitu. Dan ada juga perkara-perkara yang besar dekat Alu Pongsu ni yang saya tak berani nak janji. Saya tak berani nak janji kan, sebab saya tahu benda ni dah lama berlaku. Dan apa yang saya boleh buat ialah saya cuba untuk selesaikan, cuba saja. Tapi saya tak berani janji. Antara dia ialah banjir. Banjir di Alu Pongsu, di Cangkak Lobak, itu ialah yearly event, tahunan. Dia, hujan dia banjir, hujan dia banjir. Dan daripada saya kanak-kanak lagi, kawasan tu memang kawasan yang banjir. Dan dah tua ni, 50 tahun, masih banjir lagi kan. Dan yang perkara kedua ialah infrastruktur jalan kampung yang sentiasa, kalau kita naik kereta tu, sama ada kita bertanya, naik kereta ke naik bot? Ha, begitu. Ni adalah perkara-perkara yang saya cuba buat untuk Alu Pongsu. Dan insyaAllah kalau maksudnya, diberi... Maksudnya, Khairul, saya hentikan di situ. Maksudnya, kerajaan negeri langsung tak tengok ataupun tak jaga kawasan Alu Pongsu ni? Bukan, bukan begitu. Jalan dibina. Okay. Tapi oleh jalannya dibina di atas tanah yang mungkin agak lembut. Maka jalan tu elok tapi dia beralun. Okey. Dia perlukan kajian lah. Sebab itu saya tak berani nak menjanjikan bahawa kita boleh repair jalan ni dalam masa setahun ataupun lima tahun. Sebab dia dah berlaku lama dan benda tu bila dibuat balik, dia akan berulang balik jadi beralun-alun macam tu. Saya agak menarik dengar bila tentang proses nak prevent banjir ni. Apakah yang ada di dalam pemikiran saudara Khairul untuk membantu penduduk Alu Pongsu untuk menghalang daripada banjir, nak buat projek tebatan banjir ke atau bagaimana? Macam sebelum ni apa yang dah dilakukan? Sebab tadi saudara Khairul cakap daripada kecil lagi banjir sampailah umur 50 tahun ni, apa yang telah berlaku sebelum ni daripada kerajaan negeri dan apa yang saudara Khairul akan cuba buat rasanya? Untuk penyelesaian jangka pendek yang telah pun dibuat, ini perkara yang telah belum dibuat, ialah mereka menambah ketinggian jalan. Jadi tak banjir. Masalahnya apabila mereka meningkatkan ketinggian jalan, kampung tak boleh naik. Dia tetap rendah macam tu. Ini yang berlaku semasa tahun 2009 di Taiping, apabila pembinaan landasan berkembang kereta api. Jadi apabila mereka membina landasan berkembang kereta api, dia lebih tinggi daripada biasa dan tidak ada saliran air keluar. Maka bandar Taipei pergi buat itu. Di Alu Pongsu, kawasannya sangat luas dan kebanyakan kawasan yang banjir ini adalah kawasan kampung yang rumahnya agak berjauhan. Kajian yang secara mendalam perlu dikaji bagaimana kawasan yang luas itu, kawasan penanaman kelapa sawit dan kebanyakannya adalah kelapa sawit, dapat diwujudkan satu saliran yang lebih sempurna. Ceritanya ialah seolah-olah Alu Pongsu ni duduk di, dia macam basin. Di basin, paras airnya, paras air laut adalah lebih tinggi daripada tanah. Seperti di pekat. Jadi, dan banjir termenung ni adalah lumrah di sana. Air tak berjalan. Dia tunggu disejat dan baru dikering. Begitu. Penyelesaian dia... Maksud Khairul, dia ambil masa berhari-hari? Ya, berhari-hari. Yalah, tu banjir termenung macam tu lah. Dia tak bergerak. Dia air... Tak surut-surut lah. Dia bertakung. Dan kalau kita kata, mudah cakap, kalau kita nak letakkan pam dekat situ, kawasannya sangat luas, dia tak akan ekonomi dan takkan efisien. Seperti Pekan Kuala Sepetang, dia basin juga. Tapi Pekan dia kecil, mereka membina ban di keliling. Bila air pasang besar masuk, kawasan tu akan banjir. Tapi dalam masa 2 jam, mereka sedut keluar. Selesai masalah. Tetapi di Alu Pongsu, di Cangkak Lobak tersebut, kawasannya luas. Menjawab soalan saya tadi, saya perlu bekerjasama dengan agensi dan badan-badan pakar lain melihat bagaimana solution yang boleh kita apply di kawasan tersebut dengan cost efektif. Kita tahu kalau mega project macam tu untuk kawasan yang agak rural, nanti dia tak cost ekonomik pula kan, banyak sangat belanja untuk penduduk yang sikit. Ini saya tidak ada jawapan lagi sebab kita perlukan kajian. Maksudnya daripada ADUN sebelum ini yang dimenangi oleh Barisan Nasional, mereka tak ada fikir untuk menyelesaikan masalah ini? Wallahualam. Tapi masalah tak selesai. Allah. Tapi sekurang-kurangnya calon kita ni ada take note pasal ni lah secara serius. Ya. Cubalah. Satu perkara yang tu, benda yang tak boleh dibuat dalam masa 5 tahun ini,
Saya tak berani janji. Pernah orang tu usaha, cuba. Ya. Pernah ada rakyat datang kepada kat saya kan, kawasan dah banjir. Kenapa apa nama orang-orang parti tak datang menolong kan? Apa daya saya? Takkan saya nak terjun dalam sungai dan tak ada air? Tak boleh buat begitu. Dan dalam masa 24 jam kita tak boleh settle masalah kan? Jadi benda ni perlu kajian. Dan jangan bunuh dirilah terjun dalam sungai untuk tak ada air. Ya. Yeah. Okay. Soalan seterusnya. Sekarang ada sentimen isu yang dimainkan oleh BN dan PN yang mempromosikan calon tempatan. Dan saudara Khairul pula dikatakan orang luar. Boleh berhujah tuan, bagi hujah tuan bagaimana nak menjawab isu ini. Saya kena akuilah. Saya orang luar. Akui saja saya orang luar. Tapi saya letakkan footnote dekat bawah bahawa orang tua saya di sebelah mak berasal daripada Batu Lapan, Simpang Tiga, Kuala Kurau, iaitu sempadan Alor Pongsu dan Kuala Kurau, daerah Kerian yang sama. Kemudian arwah bapa Kampung Tuhak Semanggul. Kampung Tuhak Semanggul ni berada di dalam parlimen Pakai Serai. Kemudian bercinta, berkahwin dengan orang JB. Jauh eh? JB kan? Sebenarnya JB itulah singkatan kepada Jalan Banjar Bagan Serai. Tempatan. Tapi kalau diikutkan itu masih lagi anak Perak lah kiranya. Yelah. Bukanlah orang luar. dan rumah saya, rumah yang saya mengenap secara permanen ini berada di daerah Larut Matang Selama, sebelah. Antara sempadan Bagan Serai dan rumah saya itu 4 km. Dan saya sebenarnya berulang-alik di rumah sebab tak jauh pun. Kalau itu definasikan sebagai orang luar dengan apa tu, salah silah saya memang daripada Bagan Serai. Yalah, kita berkejaya dan kita terpaksa memilih satu option yang dekat dengan pejabat. Jadi saya pilih untuk duduk di di Pekan Simpang, di Taiping. Dan kalau itu dikatakan sebagai orang luar, kita perakuilah. Itu fakta. Okay? Dari segi istilahnya masih lagi anak Perak lah. Kalau ikut betul-betul luar ni, maksudnya luar Perak. Kalau ikutkan Khairul, masih lagi anak Perak, cuma tidak berasal daripada Alor Pongsu saja kan? Ya, Alor Pongsu ya bukan, tetapi Kuala Kurau itu adalah dalam daerah dan boleh dianggap sebagai dalam Bagan Serai. Dan itu Manggul tu tempat kampung ayah saya itu di dalam Parlimen Bagan Serai. Macam mana nak kata kita ni orang luar? Tak apa, lepas ni kalau ya, jika ada rezeki menang jadi full time adun, insyaAllah lah. Esok akan ada ceramah. Adun Ibrahim akan hadir di Dun Selinsing. Dan antara yang diminta untuk saya sampaikan di sana tu ialah dalam bahasa Banjar. Jadi bahasa Banjar ni lepas tempatan. Cuba kalau cakap Banjar sikit. Try cakap Banjar sikit. Apa yang dia takon? Apa, itu apa penting bahasa apa tempatan. Apa yang nak dikatakan? Apa yang nak ditakon? Tagline orang Banjar ni ya. Kulaan ni reng. Nampak taku riheng. Kulaan miring. Dekat stiker kereta pernah nampak benda tu. Yang tu maksudnya ada saudara mara dah tengok kamu. Kenapa kamu tersenyum? Maksudnya saling. Okay. Alright tuan. Saudara Khairul, harapan saudara untuk pengundi Alor Pongsu, apa yang saudara harapkan dari mereka? Jujur-jujurlah saya katakan sebagai seorang orang politik, dan bila dah duduk di dalam politik ni dan dijadikan calon pula, saya sangat berharap pada pengundi-pengundi di Alor Pongsu untuk memberi bukti kepada kami. Saya dari Alor Pongsu, kawan-kawan saya di Semanggul dan juga Selinsing, dan juga Siti Aisyah untuk Parlimen Bagan Serai. Apa yang kita nak ialah kita lihat bahawa walaupun orang kata kita janji-janji hancing selama 22 bulan hari itu kita perintah, kita tak bina negara, tetapi sebenarnya apa yang dikatakan tu macam tak benar. Benda-benda yang kita telah manifestokan hampir semuanya kita laksanakan. Hanya 2-3 perkara saja yang tak dapat diselesaikan. Yang tu ialah janji-janji yang kita telah jangkotakan. Untuk pengundi-pengundi Alor Pongsu, cuba lihat
kawan-kawan kita yang berada di Parimunta. Bukan Penang ya, di Parimunta saja. Parimunta itu adalah di dalam negeri Perak. Mereka mengecapi kenikmatan kemajuan ekonomi dari Pulau Pinang. Pulau Pinang punya ekonomi tu dia tersimbah sampai terkena Parimunta. Melempah-lempah. Sampai ke Parimunta. Dan pergi sekarang ke Parimunta. Dulu masa saya kecil KFC, bukan KFC lah. Traffic light pun tak ada. Sekarang jam. Jalan bersimpang-simpang kan, salah simpang sesat kan. Dan kemajuan dan keindahan Parimunta tu ada dengan tradisi lamanya, bangunan-bangunan lama dan bangunan-bangunan baru, kawasan-kawasan perumahan baru, penempatan baru. Ini semuanya minta maaf cakaplah, bukan datang daripada hasil negeri Perak. Inilah pekerja-pekerja yang di Pulau Pinang mendapat rezeki di Pulau Pinang dan bawa balik ke Parimunta. Dan kita nak juga penduduk-penduduk di Alor Pongsu ini dapat tempiasan daripada Pulau Pinang, tapi bukan cara macam tu. Negara kita, negeri kita adalah negeri yang kaya. Satu ketika dulu kita mengeluar biji timah yang sangat banyak, tapi tak apalah, itu kisah yang lalu. Kita ada kawasan-kawasan industri yang boleh dimajukan. Kemunting ada, Parimunta ada. Jiran-jiran kita ni dapat melimpahkan penjanaan ekonomi. Apabila kita duduk di dalam agensi-agensi ini, kita tahu bahawa PKNP mempunyai harta yang banyak, mempunyai kekuatan yang banyak untuk memajukan negeri. Tetapi mereka terpaksa bail out beberapa company. Kalau Cik Y tahu, kalau Cik Syah tahu, kalau pergi ke utara dekat dengan Tol Jelapang, ada satu tempat yang macam Sunway Lagoon. Pasal kan? Apa jadi dengan tempat tu? Dah tutup. Tak sampai pun beberapa tahun dia tutup. Dan berapa banyak kerajaan terpaksa menghabiskan perbelanjaan untuk bail out syarikat tersebut. Dan duit ini sebenarnya patut digunakan kepada rakyat, bukan untuk hiburan yang akhirnya rakyat negeri Perak pun tak mau pergi buat investment membayar tiket yang begitu mahal. Syarikat tutup dan kerajaan negeri Perak terpaksa menanggung kos dan membayar. Sedangkan kos-kos untuk membayar bail out company-company macam ini, boleh bina sekolah, boleh bina jalan yang baik untuk Alor Pongsu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di Alor Pongsu, saya Haji Khairul dari Pakatan Harapan, undilah kami agar ekonomi kita ni dapat diberi balik kepada rakyat dan kita sama-sama mengecapi kemewahan ataupun kekayaan negeri kita ini. Jangan bagi kepada orang-orang yang quote and quote suka sakau. Terima kasih. Betul, betul. Itu adalah seruan dan rayuan kepada penduduk pengundi di Alor Pongsu. Tadi saudara bercakap ada beritahu saudara belajar apa ni, jurusan apa, kewangan? Ya, jurusan kewangan. Daripada UiTM. Saya tak tulis UiTM sebab saya memang grad daripada ITM. Masa tu tak ITM, ada. Ya. Institut Teknologi Mara. Masa tu ITM belum tukar lagi lah maksudnya. ITM mana tu? Dungun, Terengganu. Dan juga saya punya cakap sikit-sikit Terengganu. Okay. Marang. Jadi saya rasa saudara juga perlu membuat rayuan dan seruan kepada alumni ITM di Alor Pongsu agar menyokong saudara lah. Bila lagi nak support? Sebab saya pun daripada ITM dulu, UiTM belajar kan. Kalau ikut dalam saya punya grup WhatsApp apa ni, alumni ITM Dungun tu, banyaklah cerita-ceritanya. Dah buat rayuan dah pun. So bagi alumni ITM, UiTM di Alor Pongsu, support lah Haji Khairul ni. Tak apa lagi, ITM di hatiku kan. Alright, seterusnya tadi harapan daripada untuk pengundi Alor Pongsu, bagaimana harapan saudara untuk negeri Perak pula? Okay. Apa yang saudara ingin? Sama saja penduduk-penduduk di Alor Pongsu dan juga harapan negeri Perak. Macam tadi, negeri kita ni sebenarnya kaya. Sumber jadi ada. Kalau dekat Kuala Sepetang tu kita mempunyai 40,000 hektar kawasan hutan bakau yang dihasil, usaha hasilkan. Ini memberi pendapatan yang lumayan. Itu adalah kek yang sangat kecil pendapatan kepada negeri Perak. Industrinya, penjualan balaknya, hasil pasirnya sampai dijual ke Pulau Pinang, ini adalah hasil-hasil yang patut diagih sama rata keknya kepada seluruh negeri Perak. Tapi atas sebab ketidakupayaan mentadbir dan pengurus
negeri ini dengan baik, dan juga mungkinlah, saya tak tuduhlah, mungkin kan tahu bahawa kerajaan waktu yang lalu agak tak stable, bila-bila masa boleh tumbang, maka terpaksalah memenuhi kehendak beberapa orang untuk setia bersama dan mengekalkan negeri Perak kepada mereka. Jadi fokus untuk memajukan negeri Perak, fokus untuk mentadbir negeri Perak dengan lebih baik mungkin agak tertiris dan menyebabkan kita terabai. Antaranya yang sangat nyata yang dapat saya tunjukkan adalah maps yang berada di kiri sebelah jalan menuju ke selatan dekat tu Jelapang tersebut, ya. Satu projek yang sangat membazir keseluruhan negeri Perak untuk semua kawasan-kawasan yang dipertandingi oleh Pakatan Harapan. Kita mempunyai calon-calon yang hebat-hebat, hampir semuanya layak untuk menjadi menteri besar. Aku tak tahulah kan, tapi hampir semuanya layak untuk menjadi menteri besar dengan kelulusan yang insya-Allah dan telah pun diwar-warkan bakal adun Kuala Sepetang itu Ramli Azman kalau tak salah saya, adalah seorang bekas SS setiausaha kerajaan negeri kan. Betul. Itu saja dia tahu pengalaman untuk menteri negeri dan telah memberi nasihat-nasihat kepada menteri besar. Kalau dia, kita tak pandang dia sebagai orang yang berkaliber, saya tak tahu lagi lah, orang nombor satu negeri Perak itu selepas menteri besar. Itu bukanlah kita nak angkat dia sebagai menteri besar, ada layaknya lain-lain, tapi itu contoh yang terbaik yang kita boleh bagi bahawa kita dah pun ada calon-calonnya yang amat credible. Sekali lagi, untuk rakyat seluruh negeri Perak, tak kiralah apa latar belakang anda, gunakan fikiran yang waras pada malam Jumaat, esok ada pengajian, buatlah sembahyang istikharah. Tak kiralah anda UMNO, tak kiralah anda PAS, tak kiralah apa lagi Pakatan Harapan, yang Muslim, yang non-Muslim, buatlah doa supaya datang kepada fikiran kita bahawa pilihan apa yang terbaik, dan esoknya buatlah pilihan yang terbaik untuk negara. Yang sangat penting ialah kita tak nak negara kita jadi macam Venezuela, negara-negara yang muflis akibat rasuah yang melampau, negara yang kaya tetapi negeri dan rakyatnya sengsara akibat pentadbiran dan pemilihan dalam pilihan raya yang salah. Betul. Di tempat saudara, boleh saya tahu berapa penjuru ya? Parlimen empat penjuru. Saya ditentang oleh incumbent Datuk Syam, dan juga kalau kita kenal timbalan menteri kesihatan, abang dia bertanding di Alor Pongso. Jadi tiga penjuru. Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan. Perikatan, Barisan dan PH. Saya nombor satu. Okey. Calon nombor apa? Nombor satu. Calon nombor satu. Jadi pada orang Alor Pongsu yang mengikuti live pada malam ini, kita sedang bersama dengan calon nombor satu Tun Alor Pongsu Pakatan Harapan. Tak rugi anda pilih, kerana inilah dia, kita dengar tadi begitu panjang lebar misi dan visinya untuk negeri Perak, khususnya Tun Alor Pongsu. Carol, bagaimana pula kalau kita melihat dari segi situasi angin perubahan sekarang, adakah Perak mampu menjetuskan sesuatu perubahan? Yalah, sebab kita tahu sebelum ini kerajaan Perak pernah ditadbir oleh Pakatan Rakyat, kemudian Pakatan Harapan, kemudian tukar. Perak ni rajin benar tukar kerajaannya. Kemudian kali ini nampak gaya macam ada mood, dan kita letakkan seorang tokoh yang saya boleh katakan hebat, Alor Pongsu ini. Jadi dari segi mood itu, adakah kali ini kita mampu mengambil semula? Adakah Pakatan Harapan mampu untuk mengambil semula negeri Perak? Okey, dalam siri jelajah saya untuk bertemu dengan rakyat ini kan, kalau dululah ada tempat-tempat yang kita risau untuk masuk kan? Itu biasalah kan, tempat yang terlampau kuat dan fanatik dengan satu-satu parti. Alhamdulillah saya mendapat laporan bahawa kami boleh pergi walk about ke satu-satu tempat tu dengan tiga orang minimum, dan kami pun. Dan sebagai orang yang dari luar, kadang-kadang kita tak tahu pun kawasan tu kawasan siapa. Kita masuk dan kadang-kadang kita terketuk rumah JKKK, rumah ketua kampung yang kita tahu daripada sebelah sana, dan
sambut kita dengan baik dan kemudian berbisik, insyaAllah. Alhamdulillah. Itu mood. Dan kejadian dua hari yang lalu, semalam dan hari ini, adalah satu yang satu politik yang tidak matang. Kita dapati bahawa beberapa billboard telah dirosakkan. Alhamdulillah. Billboard apa nama saya dan billboard Aisyah tidak diganggu. Itu menunjukkan ada sikit bantahan daripada pengundi-pengundi di Alor Pongsor. Bukan saya suruh, ya. Saya hanya dapat tahu perkara itu berlaku, dan harap-harap mereka tak tuduh kami lah sebab billboard kami tidak diganggu. Provokasi yang tidak matang. Saya baru menerima laporan daripada Bagan Datuk, banyak serangan terhadap program Yang Berhormat Samsul Iskandar di calon Bagan Datuk kita. Jadi terhadap Alor Pongsor, adakah provokasi yang tidak matang berlaku juga di Alor Pongsor? Bagi saya hanya ada satu insiden, dan insiden tu pun saya anggap sangat remeh. Iaitu apabila kita berjalan menuju ke satu gerombol, satu kumpulan pengundi, mereka kata dah calon perkataan tu tak berapa elok dah untuk disebut, dan mereka berundur. Dan kita mengambil pendekatan bahawa kalau orang tak nak kita nak buat macam mana, kan? So yeah. Hanya satu insiden daripada 5 hari bulan sampailah hari ini, hanya satu insiden yang saya rasa okeylah, tak apalah, itu ujian yang sangat kecil. Dan yang lain-lain, alhamdulillah, flyers-flyers kita yang kita bagi semasa kita punya walkabout, lepas tinjauan kita buat walkabout tersebut, flyers kita tidak ada di tanah. Maksudnya tak ada yang buang. Semua simpan. Alhamdulillah, simpanlah. Berbanding dengan kawan-kawan kita yang ada 2-3 keping yang straight forward nampak dibuang. Alhamdulillah, saya mohon supaya penduduk-penduduk Alor Pongsor dapat terus mengekalkan momentum tersebut hingga ke kemudian 19 hari bulan. InsyaAllah. Wai, kalau ada soalan lagi, Wai. Okey. Sementara calon kita masih saya nak bagi komen sikit lah. Saya rasa ini sebab gelombang kebangkitan sedang melanda seluruh negeri Perak sebenarnya ni. Disebabkan calon Perdana Menterinya dah bertanding di Tambun, dan dia merebak, mood dia tu merebak ke seluruh negeri Perak, kalau ikut komen feedback daripada saudara Khairul lah. Okey. Seterusnya, jika diberi peluang untuk ketika menjadi ADUN, apakah harapan untuk orang muda pula? Selain daripada pekerjaan, apa lagi cara dia nak untuk meraihkan orang muda di Alor Pongsor? Ataupun tarik pengundi muda bersama kita. Di apa tu, Alor Pongsor ni dia terkenal dengan alam sekitarnya lah, sawah padi indah, dan hutan-hutannya masih ada lagi. Orang muda ni kadang-kadang ada yang minat rekreasi dalam bentuk itu biasalah, sukan, aktiviti lasak yang menggalakkan endorfin keluar cepat. Antaranya saya, selain dari kerja saya sebagai seorang timbalan pendawar raya yang telah perlu letak jawatan, saya juga mempunyai perniagaan itu pelancongan alam. Jadi saya rasa perkara ini perlu dipromosikan lebih. Kalau tuan-tuan tahu, macam Bukit Proga dekat Negeri Sembilan, asalnya tidak ada apa-apa. Tapi apabila dipromosi secara bagus, maka dia boleh mendatangkan hasil kepada orang tempatan. Di tempat kami ni ada satu gunung nama dia Gunung Semanggul. Dan juga terdapat satu tasik yang nama dia Tasik Bukit Merah. Kita dengar, ya? Kawasan ni tak dimajukan sebagai kawasan pelancongan. Hanya baru-baru ini kita bergiat dengan beberapa NGO untuk menggalakkan, mempromosikan Gunung Semanggul tersebut sebagai satu kawasan rekreasi. Dan kita nak galakkan orang-orang muda yang mungkin ada masa yang berlebihan untuk menjadi guide-guide, menjadi pemandu-pemandu pelancong yang mahir tentang gunung-gunung, hutan-hutan dan juga rekreasi air di kawasan Pakansarai tersebut. Selain daripada mempromosikan kawasan ini, dia juga akan menghasilkan pendapatan tambahan kepada orang muda. Aktiviti sukan tu macam saya, yang saya tuliskan dalam saya punya janji, ialah untuk kita tak ada mempunyai pasaran sukan yang agak baik dan terancang di Alor Pongsor ini. Tetapi dengan sumber yang agak sedikit, kita tetap juga boleh menghasilkan aktiviti-aktiviti seperti sukan kampung, aktiviti-aktiviti kampung lah,
yang kita buatkan satu match antara kampung dan kampung seperti yang saya tulis ni, secara berkala supaya anak-anak muda ni sentiasa terisi aktivitinya dan jangan biarkan mereka berfikir secara berkhayal dan kemudian lecong ke mana-mana, dan yang ni bahaya dan menyebabkan akan anak muda akan ataupun generasi anak muda akan terabai dari pendidikan, jauh daripada ibu bapa, dan kemudian meninggal mewujudkan masalah sosial. Betul. Sebab undi 18 ni dah start dah ni kan. Yang ni satu masalah yang saya tak tahu. Kita tak tahu pengundi-pengundi muda yang berumur 18 tahun. Kalau yang lain tu kita dah tahu track record yang sebelum ni. Ni pemuda ni macam mana kita nak menangani mereka dan macam mana nak pujuk mereka untuk mengundi Pakatan Harapan. Saya sebenarnya TikTok ni saya tak pandai, tapi boleh kerana pilihan raya ni saya kena buka account. Kena wajib. Itu platform dia orang tu. Ya. Seperti bapa ini adalah satu platform yang memang outreach dia kepada golongan muda. Why terror main TikTok? Why? Boleh ajar Saudara Kerun. Boleh. TikTok saya lepas ni kan. Tadi buat satu konten pakai baju jubah. Selain daripada konten pilihan raya, boleh juga buat konten joget sikit. Betul. Ya, apa ni, backfire ke apa ke, tak tahu. Kawasan ni banyak orang alim-alim. Untuk pengetahuan Y dengan Syed, permulaan untuk memerdekakan negara ini bermula, ada satu buku nama dia Suara dari Gunung, Abu Bakar Abakir. Dia bermula di Gunung Semanggul. Terus, gunung tu ialah Gunung Semanggul yang tadi saya katakan kita kena buat satu projek untuk rekreasi di atas sana. Di sinilah permulaannya perjuangan untuk memerdekakan negara. Yang ini sejarah lah sikit di paling penting. Okay. Saudara Khairul bersukan sebelum ni? Saya lebih kepada outdoor. Saya tak pandai main bola. Saya tak pandai bersilat macam saya. Panjat gunung, terjun sungai. Outdoor maksudnya apa? Kuat lagi gunung. Ya? Saya sebelum PKP hari tu, saya telah mendaki Gunung Pepulut dekat apa nama, Tenggong. Kemudian sehari atau 5 hari sebelum PKP, sebaik selepas PKP saya mendaki Gunung Kerunai. Ini maknanya calon kita ni kuat, stamina ada kuat. Ini usianya 50 tahun ni. 50 masih tahun. Masih kental. Kalau lah saya boleh berdiri kan, boleh tengoklah. 50 tahun usianya, Wai. Datuk Seri Anwar tu pun fit, masih kuat lagi. Panjat betul. Bukit Gasing. Ini yang penting. Stamina kuat. Semasa saya masih aktif, memang sekarang masih beraktif lagi untuk buat outdoor. Salah satu aktiviti untuk menarik golongan muda untuk beraktiviti lah, ialah mengenali hutan bakau. Sebab saya salah seorang yang tenaga pengajar untuk kelestarian hutan bakau. Bila kita buat heritage trail, maksudnya kita berjalan bercerita tentang pokok-pokok dan alam ni, kadang-kadang kita berjalan lebih daripada 6 km untuk satu sesi. Dan kadang-kadang pelanggan kita tu 2-3 sesi sehari. Itu cuba bayangkan berapa banyaknya kita perlu berjalan. Dan saya yakin sebab itu saya rasa saya lebih banyak buat apa tu outreach kepada pengundi-pengundi dengan cara walkabout. Memanglah saya, dapat kalau saya kurus satu, kurus dah. Saya dapat komplain dari tim saya terlampau laju berjalan. Kita kena laju berjalan untuk kita dapat semua pengundi-pengundi tu. Tapi betul. Saya kata you sulam-sulam lah. Ada yang rehat sekejap dan yang lain ganti. Asalkan saya dapat diiringi dan jumpa dengan pengundi seramai mungkin dalam tempoh pilihan raya ni. Itu stamina kena ada lah. InsyaAllah. Kita bersiaran sudah hampir mendekati 1 jam dan saya tahu calon Alu Pongsu ini jadualnya sangat padat. Berbaki lagi 6 hari. Apakah harapan berbaki masa 6 hari lagi ni? Apakah harapan sebagai rumusan kita pada malam ini? Apakah harapan terhadap pengundi Alu Pongsu? Saya masih lagi akan menjalankan aktiviti walkabout dan saya nak mendengar masalah-masalah yang ada di Alor Pongsu ini. Dan daripada luahan-luahan penduduk di Alor Pongsu, maka bolehlah kita cadangkan jalan-jalan penyelesaian. Sebenarnya banyak benda boleh diselesaikan kalau ada perundingan. Yang saya nampak ialah pihak-pihak macam tak nak get in, apa tu, berhubungan, get in touch together
dan apabila tidak ada perbincangan berlaku dengan baik, maka penyelesaian tidak boleh dicapai. Jadi harapan saya lah, itulah, beri harapan kepada kami. Ada inisiatif-inisiatif yang boleh kita kemukakan dan jalan penyelesaian boleh dicapai, sama ada daripada saya sendiri ataupun saya minta tangguh dahulu, kita buat kajian, kita lantik orang-orang yang pakar seperti masalah banjir, dan kita buat sebaik mungkin dalam masa tempoh yang wajar. Saya yakin, saya percaya masalah banjir ini memang tak akan dapat selesai dalam masa 5 tahun, tetapi langkah pertama perlu dibuat. Kalau tak ada langkah pertama, maka tidak adalah penyelesaian. Harapan saya untuk pengundi Alam Bongsu, beri kepercayaan kepada kami, dan kita telah buktikan di Selangor, kita telah buktikan di Pulau Pinang, kita telah buktikan di Negeri Sembilan, apa salahnya kita cuba di Negeri Perak pula. Baik. InsyaAllah. Wai, kalau ada kata-kata semangat terakhir sebelum kita tinggalkan calon kita. Sepanjang pengalaman saya interview dengan calon-calon lain, saya rasa saudara Khairul ni seorang yang berkaliber lah. Apa dia punya misi, visi, apa yang dia cuba nak bantu Alu Pongsu ni, saya nampak dia ni jenis yang berpandangan jauh. And dia tidak sekadar memberi janji-janji kosong. Ni nampak dia Jack, ni nampak dia Jack lebih ni. Ni bukan runding ni. I come back. Mungkin juga sebab pengalaman saya sebagai timbalan pendakwa raya tu, kita kena debat. Kita debat. Yeah. Kan? Jadi kan tak pandai berdebat, kalah kes. Jadi jadi itulah, all the best buat Saudara Khairul Azman. Saya doakan semoga penduduk Alor, pengundi Alor Pongsu ni undi beramai-ramailah, bagi majoriti yang besar pada Saudara Khairul. Terima kasih. Jadi insyaAllah kepada pengundi Alor Pongsu khususnya Negeri Perak, seperti mana biasa saya akan bagikan tips. Tipsnya adalah pada pagi 19 hari bulan itu keluar awal, jangan lupa undi calon Pakatan Harapan Parlimen Bagan Serai itu saudari Aisyah. Kemudian Dun Alor Pongsu calon nombor 1 saudara Khairul. Ha, jangan lupa itu. Apabila anda mengundi calon-calon Pakatan Harapan di peringkat DUN, di peringkat Parlimen, maksudnya anda mengundi Datuk Seri Anwar untuk dihantar sebagai calon Perdana Menteri. Cukuplah kita bagi ruang kepada politik yang kelang kabut, cukuplah kita bagi ruang kepada penyakau, cukuplah kita bagi ruang kepada penyamun, cukuplah kita bagi ruang dah negara ini pada orang yang gila kuasa. This is the time untuk kita perbaiki. Pilih calon yang betul di Alor Pongsu, iaitu calon Pakatan Harapan nombor 1. Pilih calon yang betul untuk Parlimen Bagan Serai, dan insyaAllah kita hantar Datuk Seri Anwar ke Parlimen sebagai calon Perdana Menteri. Jadi, saudara Khairul, saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini, dan insyaAllah berbaki 6 hari lagi. Silakan, Wai. Saya minta saudara Khairul laun sikit. Tak, sebelum tu boleh tak saya nak iklan sikit? Sila. Ni penting. Kita nampak esok Anwar Ibrahim akan berada di Dun Selinsing. Kalau dia nampak. Macam mana dia buat ni? Nampak. Dia nampak full screen lah. Jadi, ramai-ramai untuk berjumpa dengan bakal Perdana Menteri Malaysia di Dun Selinsing esok pukul 4 petang. Siapa tak dapat jumpa dia, nanti nak jumpa dia sebagai Perdana Menteri susah dah. Inilah ruang untuk kita dapat berjumpa dengan bakal Perdana Menteri. Okey, untuk Anwar tadi, kita boleh. Pakatan Harapan. Pakatan Harapan. Jadi terima kasih kepada saudara Khairul. Saya mendoakan saudara Khairul berjaya. Berbaki 6 hari lagi kempen. Jangan lupa, pintu yang tidak diketuk, pastikan ketuk. Misi dan visinya telah pun kita dengar. InsyaAllah saya punya keyakinan, kalau inilah calon yang akan dipilih, saya punya keyakinan beliau optimis untuk membantu penduduk di Alor Pongsu. InsyaAllah tak rugi. Inilah dia calon yang kita hidangkan, calon daripada Pakatan Harapan. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang bersama kita di YouTube SBS, di Facebook page Syed Badli Shah dan Facebook page saudara Khairul Azman. InsyaAllah kita bertemu lagi. Saya akan bawakan
kalau sempatlah berbaki 6 hari lagi ni, sebab saya Y ni, kami ni duk sibuk turun bawah juga, duk bagi ceramah dan sebagainya. Jadi kalau sempat, insyaAllah saya cuba bawakan malam besok. Ada seorang lagi, malam besok kita bawakan calon Parlimen Pendang, Datuk Zul. Jadi kepada anda yang mengikuti live pada malam ini, malam besok kita ada seorang lagi calon ahli Parlimen Pendang. Jadi insyaAllah dalam masa berbaki ni, kita cuba untuk bawakan kepada anda sebaik mungkin calon-calon Pakatan Harapan. Jadi saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah ada program lain dah kena. Okey, sila. Delete ya. Okey, cantik. Lokasi tahu apa?